Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait pengungsi di Gaza terus bertambah. Pihak di Gaza telah mengganggu layanan bagi lebih dari 400 ribu orang. Israel melancarkan ratusan serangan di Gaza sejak Sabtu setelah Hamas menyerang Israel dan menembakkan ribuan roket ke negara tersebut. Adnan Abu Hasna, juru bicara Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA, memperkirakan jumlah pengungsi akan terus meningkat. Demikian berita terkini terkait pengungsi di Gaza terus bertambah. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.